buta ya. Ini sih belinya di all shop, online shop. Nah, ya itu. Di sini jadi ada ketahannya ya. Bahannya itu dari stainless steel, tank, terus ada apa ini? QYA plastic clean pipe. Oh, pipanya. Yang bersih. Mungkin izin juga sih. Sepat teknologi. Jadi pipanya itu di apa? Di selang yang di dalamnya nanti bentuknya seperti set kemungkinan. Dan di gambarnya seperti itu juga. Terus IC cool teknologi. Jadi mungkin dispensernya juga bisa mendinginkan air gitu loh. Jadi enggak butuh kayak kulkas gitu mungkin. Dan ini tipenya yang duduk ya. Dapat. A few minutes later. Nah, ini plastiknya. Jadi kita mau review plastiknya juga. Plastiknya bisa buat jas hujan ya. Ini dilubangin, lubangin tangan-tangan kepala ya. Ini, nah, nice. Wow, keren. Desainnya keren. Hitam metalik ya. Oh bukan, hitam glossy. Terus ininya kayak marmer gitu. Wah keren, keren, keren. Terus ini kedop-dopan gitu. Ini ada ventilasinya. Nah, ini ada stopper. Jadi kalau nempel ke tembok itu natapin dulu, ada stopper. Dan ini ada covernya juga ini. Ada IC-nya mungkin di situ. Terus ini ada kipasnya. Nah, lampunya putih gini ya. Oke, kita lagi. Nah, ini kita buka. Jadi secara body good, tapi ini sedikit ada peok ya. Gak tahu dari sananya atau dari ekspedisinya, aku kurang tahu. Tadi ekspedi pakai Jen, iya, Jenny. Ini bagus, kelihatan elegan. Ini tombolnya buat cool dingin ya, ini normal. Terus ini yang hot yang panas. Jadi dia itu nggak bisa ditekan, kecuali ini kan safety, ini kuncinya ngelok. Jadi ini harus diputar, terus didorong. Nah itu keluar. Takutnya kalau kesalahan dipicet gini keluar panas, sangat bahaya juga gitu. Terus dan ini ada semacam kayak wadah penampungannya ya. Ini taruh di sini. Nah, ada kunciannya juga ini, gitu. Sini. Nah, ini. Jadi, kalau nanti ini netes-netes nanti masuk ke sini. Nah, ini kelebihan juga, maksudnya ke sini. Tinggal diambil, dibuang. Udah gitu tok sih fungsinya. Terus kita mau lihat ke dalamnya ya. Dalamnya seperti apa? Nah, mau saya angkat dulu. Ya. Pelan-pelan. Oke. Saya tarik mundur lagi. Nah, dan jadi ini bukanya lewat mana? Kanan kiri. Sini ya. Nah, ini lewat sini. Ya, kenapa? Adanya ya, ini handle-nya gitu. Ini kita was dulu, ini tandanya masih segelan. Nah. Ini dibuka. Set. Nah, ada apa itu? Ada ini. Ini dulu. Jadi di sini yang pasti ya ada manual book-nya. Nah, ini dia serinya. Sanken Utopia 2 series ini ya. Terus nanti dayanya dan sebagainya, speknya nanti saya kasih di foto ini ya. Nah, terus ini ada buku kertas sih, bukan kartu lah, kartu garansi. Ada kartu garansi ini gitu, kartu garansi. Terus ada ini fungsinya stopper, ini taruh di belakang, di bawah, nanti saya kasih contoh. Terus ini apa ini? Petunjuk penggunaan. Terus di sini pipanya tadi yang sempat tadi ada. Nah, benar kan? Set gini.
fungsinya buat apa ya? Aku sendiri juga nggak paham. Mungkin ada yang tahu ya isi di kolom komentar ya. Aku sendiri nggak paham. Seharusnya ini lulus tau itu udah cukup menurutku. Udah cukup menurutku ya kalau lulus doang. Ini kok belok ya? Nah, di sini ada neck lamp switch-nya ya, loh. Cold water switch-nya. Jadi di sini ada tombolnya di belakang sini. Ini petunjuk. Ini petunjuk, oke. Okay. Nah, ini. Jadi ini harus kita buka kelihatannya ya. Nah, kita buka. Nah, ini tadi yang lampu, ini yang pendinginnya ini. Ini. Kalau ini on off-nya ini. On off, nyala enggaknya keseluruhan, ini lampu. Ini pendingin ya, ini set ini posisinya, oke, ini toh suaranya agak bising ya, ter gitu, mungkin bisa didengar ya, doan. Oke, saya klarifikasi ya, tadi kan ada suara ter gitu ya, bergetar gitu, itu ternyata dia ngejar gitu loh, ngejar suhu. Setiap dia nyalakan, dia bunyi prrrr gitu, tuh berarti dia lagi kerja maksimal gitu loh, fast boy lah. Jadi dia ngejar untuk yang tercapai. Setelah tercapai dia hening, steamy, gak ada suaranya. Keren. Boleh, ini mau tak buka ya. Oke, jadi di sini ini kelihatannya ini ada safety. Nah, ini ada safety buat mompa, naik Vira 1 sih buat mompa. Terus ini ada tempat tisu, ada tisunya juga nih. Loh, pada tisu. Jadi setelah beli galon gitu, ada sisa-sisa tisu taruh situ aja. Nah, normalnya dulu lah. Coba. Enggak dingin, enggak panas, normal. Nah, setelah dipencet tadi ada suara ter itu berarti dia mompa lagi. Mompa. Buat misi yang di wadahnya sini ya kan, ada tangkinya sini, coba yang dingin, semoga ada dingin. Belum dingin ya, ini soalnya sudah baru 3 menit ya, coba ini. Hampir hangat, tapi udah kerasa beda dari ini hampir hangat. Cuma ini tadi yang perlu tadi kayak kurang, mungkin kurang lama ya. Kita tunggu lagi.